jadi saya rasa tahun 2007 ini menjadi satu permulaan yang baik dan kita memandang jauh ke hadapan di mana industri kartunis boleh katakan sedang tengah malap sekarang. Sebab apa kita katakan malap? Sebab kebanyakan pelukis-pelukis sudah tidak nampak ke mana arah dia, sudah hilang jati diri dia. Yang mana kita tengok pengaruh daripada kartun-kartun luar ni terlalu banyak. Kita tak salahkan pengaruh luar macam manga, anime, kita tak salahkan. Bagus dari segi teknologi dia, bagus dari segi teknik, design dia, grafik dia, maknanya sesuatu yang bagus. Tapi yang kita mahu ialah satu kartun yang berwajahkan Malaysia, yang ada identiti Malaysia. Bila orang tengok, oh ni kartun Malaysia. Yeah? Jadi saya rasa Jibam, selepas kita buat movie, kita akan buat juga animasi Jibam. Kita juga akan buat majalah Jibam, merchandise, dan kita akan jadikan Jibam ni sebagai satu fenomena ataupun satu anjakan paradigma. Kita kembalikan semula kartun Malaysia ni pada tempat dia. Dan diharap selepas ini perancangan ini akan berjaya dan kita harap industri kartun Malaysia akan bertambah meriah balik dan kita harap semua kartunis-kartunis akan memandang ke arah yang sama. Semoga semua sukses.